Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya petang ni. Okay, bagi sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan harta intelek. Okay, nama saya Noliza binti Abdul Halim. Saya dari College Community Kuala Kangsar. Okay, perkongsian ni hanyalah sekadar sesi orang kata sebar luas ilmu sahaja yang saya pernah hadiri, yang pernah saya dapat maklumat ni semasa saya menghadiri taklimat kolokium harta intelek. Okey, jadi apa yang saya dapat maklumat daripada situ, saya panjangkanlah kepada saudara-saudari, tuan-puan di luar sana. Okey, setakat ni suara saya boleh di saya rasa bahagian komen macam tak boleh di komen. Jadi kalau tuan-puan ada pertanyaan atau nak kan penjelasan, boleh unmute dan bercakap lah guna mikrofon. Okay, so sesi perkongsian kita ni selama satu jam. InsyaAllah tak lebih tak kurang lah. Kalau nak left awal tak apa kan, kalau tak memberi apa-apa manfaat. Okay, kalau memberi manfaat, alhamdulillah. So saya akan share juga slide ni, video recording kita ni. Okay, selepas habis sesi perkongsian ni lah. Okay, dalam link yang tuan-puan share tu, dalam link yang tuan-puan klik tu, ada juga link untuk sijil dan maklum balas kan. So kalau tuan-puan isi email kat situ, nanti saya boleh bagi ni lah. Saya boleh nanti saya akan sharekan link video recording tersebut lepas habis sesi ni bila tuan puan isi link maklum balas. Okey, so tanpa membuang masa, saya nak teruskan kepada perkongsian saya hari ni. Okey, saya nak buka slide yang saya dapat lah. Okey, slide ni disebarkan kepada peserta yang hadir pada kolokium harta intelek tersebut. Okey, so kolokium harta intelek peringkat kebangsaan politeknik dan college community. Jadi saya cuma panjangkan sajalah maklumat. Maknanya saya bukanlah orang yang bertauliah untuk bagi pencerahan ataupun bagi taklimat yang bukannya person yang sebetulnya lah. Cuma saya cuma panjangkan saja pengetahuan ni. Kalau nakkan maklumat lebih lanjut, maybe kita boleh panggil salah seorang panel lah daripada My IPO tu sendiri untuk bagi pencerahan pada kita kan. Okay, so ia dijalankan pada 1 Oktober 2020 yang lalu di Port Dickson, Risda Port Dickson tak silap saya. Masa tu sempat lagi lah kita sebelum PKPB kan. So bila boleh kumpul ramai-ramai, sempatlah juga. Okay, so dalam perkongsian tersebut, Encik Hazman yang bagi slide ni ada lebih kurang 108 slide. Mungkin sempat habis, mungkin tak sempat habis, tapi slide ni mungkin saya boleh share juga pada tuan-puan. Okay, dan ada borang-borang juga yang boleh diisi. Okay, saya bagi buka contoh kat mana eh. Okay, sekejap saya sharekan. Saya bagi contoh saya punya. Mana dah saya pun, nantilah saya buka tengok. Okay, so kita continue. Jadi latar belakang MyIPO ni tak perlu kot. Nanti kita terus pergi the point utama. So objektif perkongsian saya petang ni adalah berkaitan dengan pengenalan harta intelek, kemudian berkaitan dengan jenis-jenis harta intelek, kemudian berkaitan dengan copyright dan trademark, dan bagaimana tata cara untuk mendaftarkan copyright. Kalau ada soalan, tuan-puan boleh dialukan saja untuk tanya soalan pada saya dengan ni unmute. Okey, ni adalah alamat ataupun ibu pejabat MyIPO. Okay, ni cawangan-cawangan MyIPO. Okay, kalau macam saya di Kuala Kangsar ni yang berada di kawasan zon utara macam Perak, Kedah, Pulau Pinang, okay boleh pergi ke cawangan utara. Kalau tuan-puan di belah selatan atau di belah zon tengah tu ke Kuala Lumpur lah. So dia ada cawangan-cawangan masing-masing.
Okey, ni sejarah perlindungan harta intelek bermula pada tahun 1876, kemudian berperingkatlah hingga ke tahun 2000 di mana dia memperkenalkan GI, iaitu geographical inilah petunjuk geografi. Nanti terangkan apa yang dimaksudkan dengan GI. Okey, kemudian ni Mahkamah Harta Intelek ada dilancarkan pada 17 Julai. Okey, so dulu tak ada mahkamah untuk protect hak cipta kita ni, apa sahaja yang kita buat ni, yang kita dah daftarkan ni, tak ada mahkamah untuk fight. Sekarang dah ada. So menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita mendaftarkan harta intelek. So bila ditanyakan apa kepentingannya harta intelek kepada kita, ada tiga lah perkara yang Cik Azman tu tekankan. Pertama, harta intelek ni juga sebenarnya adalah harta. Boleh faraid tak? Kan? Bila tanya kita kan, boleh faraid tak? Sebab harta yang kita pegang sekarang, macam aset yang kita ada, rumah, kereta tu, kita boleh faraid, kita boleh ni kan. So harta intelek pun sebenarnya dia juga adalah sebahagian daripada harta kita yang kita ni, cuma ada setengah benda kita tak nampak dengan apa secara fizikal lah kan. Macam contoh kita buat bunyi-bunyian, kita buat muzik, kita buat lakonan, benda tu tak fizikal tapi kita nampak kan. Orang kata benda tu juga boleh menjadi harta kita lah. So kita daftarkan. Yang keduanya, sebab bila kita dah daftarkan dia, dia boleh dimiliki, dijual, digadai, diwarisi. So dia mempunyai nilai. Selagi mana dia mempunyai nilai, maka itulah dinamakan harta. Okay, so ni adalah nilai dia lah. Kalau kita nak jual, kita daftar dulu dan kita boleh jual. So ada contoh-contoh kes dia, nanti saya akan tunjukkan. Dan kenapa harta intelek diperlukan sebenarnya adalah untuk pertama mestilah yang di highlight besar ni lah keadilan. Kemudian keadilan lah supaya tak ada orang boleh tuduh bahawa apa yang keluar dekat pasaran tu dia punya. Contoh macam Apple keluarkan handset dia, tiba-tiba Huawei pun keluarkan guna idea yang sama macam Apple. Jadi kita nak tahu siapa punya yang terlebih dahulu punya idea tu kan. So menggalakkan, sebab kenapa nak menggalakkan, sebab bila contoh kita punya harta intelek tu dah berjaya didaftarkan, kita dapat monetize pula, buat duit daripada harta intelek tersebut. So secara tak langsung dia menggalakkan kita untuk sentiasa come out dengan inovasi-inovasi baru, penciptaan-penciptaan baharu. Okay, dan membantu memberikan perlindungan terhadap karya yang tidak direkod atau ditulis lah. Okay, so setengah orang dia akan claim lah kan, macam kita dengan Indonesia kan selalu gaduh kan, apa ni, wayang kulit lah, Mak Yong lah, apa lagi, wow, lagi apa. So banyak benda-benda tu sebenarnya boleh mengundang pertikaian. Jadi dengan adanya undang-undang harta intelek ni, dia boleh membantulah untuk memberi perlindungan. Dan satu lagi, harta intelek yang didaftarkan di Malaysia ni, dia sebenarnya tak terpakai di luar negara. Yang tu yang saya baru tahu juga. Maknanya kita daftarkan ni hanya untuk kegunaan dalam Malaysia sahaja. Kalau dibawa benda tu ke luar negara, so kita kena minta perlindungan harta tersebut daripada negara tersebut. Contoh kan macam tudung Nelofa kan, kita dah register dekat Malaysia tapi bila bawa pergi Vietnam, Vietnam tiru idea yang sama untuk keluarkan tudung Nelofa. Jadi sebenarnya company dekat kilang dekat Vietnam tu tak boleh kena saman sebab dia di luar geografi Malaysia. Tetapi bila bawa balik tudung Nelofa tu, tu boleh kena saman lah sebab dia dah ni, siapa yang jual, siapa yang letak tagging Nelofa, tu kenalah. Tapi pembekal tu, pengilang tu tak kenalah. Sefaham saya macam tu. Jadi dia bergantung kepada negara masing-masing. Okey, ada 6 jenis harta intelek. Okey, selalu kita dengar cap dagang lah, cap dagang, trademark, reka bentuk perindustrian dipanggil industrial design, patent, petunjuk geografi, hak cipta, reka bentuk susun atur dan litar bersepadu. So dalam banyak-banyak 6 harta intelek ni, yang paling senang sekali nak daftar adalah hak cipta. Dan yang paling murah sekalipun adalah hak cipta. So hak cipta ni boleh didaftarkan serendah harga RM25. Saya dah buat lah sebab tu saya berani cakap. Okay, RM25 je kita dah boleh daftarkan hak cipta. Tetapi patent mahal lah, beribu-ribu. So ada harga dia, nanti saya akan tunjukkan borang-borangnya. Okay. Nah, ini contoh harta intelek yang ada di dalam sebuah produk. Okay, ni contoh. Modul ni pun sebenarnya, presentation yang saya tunjuk pada tuan-puan ni pun, kalau ia didaftarkan, ia juga boleh didaftarkan sebagai hak cipta. Contohnya kalau saya tunjuk slide macam ni.
Okay, ini sesi Encik Irfan lah. Pada hari taklimat tersebut ada tiga orang penceramah. So ada Encik Irfan, Encik Hazman dan juga seorang lagi lah pensyarah, tapi saya tak ambil slide dia lah sebab dia lebih dalaman. So contoh macam slide Encik Irfan ni. So dia buat copyright 2020, Patents Worth International Senior Berhad or Right Reserve. Ini maksudnya dia dah copyright lah content dia dalam, di dalam kita punya, dia punya slide. So, dia tulis apa? No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted. In bahasa mudahnya adalah tak ada apa-apa pun daripada slide ini yang boleh ditukarkan, ditunjukkan kembali, disiarkan, disebar luas dan sebagainya. So, bila dia dah buat macam ni, tanpa izin pemilik ni, saya tak boleh gunakanlah slide dia untuk disebar. Contohnya, bila kita dah daftar copyright, okay, content ni, slide ni, kita photostate lah. Kita bagi dekat harta intelek untuk daftarkan. Inilah konten saya. Kalau didapati sesiapa yang menyebarkan saya punya kandungan ni, saya boleh dikenakan, orang tersebut boleh dikenakan tindakan. Contoh dia macam tu. Okay. So yang ni saya share Encik Azman lah. Encik Azman kalau dia ada buat copyright, so saya tak boleh share tanpa izin pemilik. So saya share sebab dia tak ada buat, tak ada buat lah pendaftaran tersebut. Okay, sebab ini adalah general slide yang mana dia sebenarnya bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada semua orang. So benda ni jarang kita tahu kan. Okay. Sekejap line saya slow sikit. Dia tengah loading. Okay. Terima kasih lah sudi bersama-sama dengan saya dalam masa sejam ni. Saya cuba manfaatkan masa Tuan Puan sejam dengan maksima. Okay. Nanti saya share juga link dokumen tersebut. Dokumen dia besar, jadi tak boleh nak share satu-satu. Nanti saya bagi dia punya Google link. Nanti saya akan emailkan bersama-sama dengan sijil penyataan Tuan Puan bila habis kursus ni lah. Bagi saya masa sikit lah saya nak buat. Okay, so sambung balik. Harta intelek ni kalau tengok dalam iPhone, ada berapa banyak pendaftaran yang ada dalam sebuah handphone. So dia ada pendaftaran cap dagang, iaitu trademark tadi. So gambar dia ni nampak dia registerkan logo Apple. Reka bentuk industri, ni dia daftarkan. Reka bentuk industri lah, bentuk dia, sleek design dia macam mana. So ada tulis tahun kalau cap dagang ni 10 tahun dari tarikh pemfailan Apple ni, dia daftarkan taruh ni selama 10 tahun. Lepas 10 tahun dia kena renew lagi lah untuk gunakan cap dagang yang sama. Reka bentuk industri dia boleh gunakan dia boleh gunakan diperbarui sehingga 25 tahun. Patent pula, teknologi antena jalur lebar tu patent lah, benda circuit kat dalam tu kan, melindungi reka cipta atau ciptaan baru, dia boleh 20 tahun dari tarikh pemfailan. Kemudian reka bentuk susun atau litar bersepadu, dalam ni lah, konten dalam ni kan, dia boleh melindungi selama 10 tahun. Kemudian hak cipta lah, program kos, kandungan dia, karya dia, dia punya konten, tulisan dia, ayat-ayat dalam tu, itu semua dipanggil hak cipta lah. Dia boleh dipelihara selama, dilindungi selama 50 tahun. So dalam sebuah benda sebenarnya kita boleh takkan banyak harta intelek kat dalam satu bahan, satu benda tu. Okay, so konsep harta intelek ni dia sama macam konsep harta. Macam kita ada rumah, kita ada kereta lah kan. Kereta tu maksudnya dah cash, rumah tu dah cash. So sama macam harta intelek juga. So kita bebas gunakan dan kita sebenarnya boleh jual. Contoh kereta tu kita tak nak, kita boleh jual dekat orang. Rumah tak nak, kita boleh jual ke orang atau kita lesenkan. So harta intelek pun macam tu juga. Dan kalau orang gunakan tanpa sebarang permission, kita boleh ambil tindakan mahkamah. Okay, so itu memberi kelebihan lah tentang harta intelek. So ada juga yang kawan-kawan minta saya share tentang pattern. Pattern ni saya tak berapa arif sangat, tapi pattern ni sebenarnya kenapa saya tak boleh nak explain banyak sebab satu, kos dia mahal juga kan, dia punya nak daftarkan pattern ni mahal tapi kalau tuan puan ada, okay. Line saya slow. Okay, pattern ni satu hak eksklusif lah kepada satu ciptaan. Contoh macam kita buat kerusi. Kerusi tu kerusi untuk OKU. Kan dah banyak pattern-pattern yang ada kerusi OKU. Tapi kerusi OKU kita kali ni unik sikit. Contohlah mungkin dia boleh mandi terus ke kan, dia ada shower. Dia ada shower circuit dekat atas, shower punya piping dekat
apa ni dekat kerusi tu ke, contoh macam ada OKU kerusi yang ada remote, apa sahaja design yang kita dah perbaharui boleh dianggap sebagai patent lah. Mungkin ini contohnya produk ataupun proses lah tempoh perlindungan selama 20 tahun, okay, pembaharuan setiap tahun selama 20 tahun. Mungkin ini contoh kan kerusi roda. Kalau dulu mungkin kerusi tu cuma hanya kerusi, sekarang dia dah buat kerusi boleh untuk buang najis, boleh letak remote, boleh letak cawan. Ini semualah, ini boleh dipatentkan. Okay, so kriteria asas pendaftaran patent, dia mestilah baru. Dan dia ada langkah step by step bagaimana patent tersebut dihasilkan dan dia boleh dikomersialkan. Maksudnya boleh buat dalam bentuk big quantity. Okey, apa benda yang kita tak boleh patentkan? Contohnya kat sini macam kita punya formula matematik lah. Mungkin kita terlalu bijak seperti Albert Einstein ke ataupun seperti Peng Su Wang Du dan cerita Three Idiots. Contoh kan, kita terlalu bijak sehingga kita rasa kita boleh come out dengan satu formula. So formula tak boleh dipatentkan lah. Kemudian binatang, haiwan, apa sahaja hidupan kita tak boleh patentkan. Okay. Lepas tu lagi apa? Scheme, rules or methods for doing business, performing purely mental acts, game, uno, apa semua tu tak boleh dipatentkan lah. Okay. Kemudian sebagai doktor contoh, mungkin dia jumpa satu method yang baru untuk merawat diabetes. Contoh kan, itu tak boleh dipatentkan. So ada benda-benda yang kita kena comply lah dalam section 13 ni. Jangan kita rasa kita boleh patentkan apa sahaja semua. Tak, dia ada juga undang-undang dia. Jadi jika tuan-puan nak patentkan, sebelum patent kena ikut langkah-langkah ni lah. Memupuk idea, buat prior art, okay, carian-carian ni. Okay, dalam konteks saya petang ni, saya nak lebih fokus kepada copyright. Tapi saya sentuh sikit-sikit je lah. Ni contoh patent . Bila keluar satu statement baru-baru ni, kalau tuan-puan pernah dengar tentang orang yang lemas kan, mati lemas dalam kenderaan sebab tertidur masa enjin hidup. Jadi besoknya terus keluar satu berita ni, sekumpulan penyelidik dari PKB menghasilkan inovasi. Jadi apa yang pegawai tu perasan, pegawai hati intelek ni lah, dia cakap kenapa dia terus ni kan? Betul ke dia daftarkan kan inovasi ni? So pegawai tu pun cepat-cepat buat carian. So apa yang dia dapati adalah inilah list. Betul ke Politeknik Kota Baru tu buat pendaftaran? So pegawai tu boleh semak lah. Dia masukkan nama, tak ada pula Politeknik Kota Baru dekat situ dalam list ni. Okay. Tak ada dalam list. Tengok nama lagi, Politeknik Kota Baru. Tak ada lagi dalam list. Yang ada tak ada langsung Politeknik Kota Kinabalu, Kota Baru tak ada dalam list. So apa yang pegawai tu cakap, jangan buat macam tu lah. Dia advice jangan buat, jangan war-warkan benda yang kita belum nak buat. Takut-takut nanti orang cepat-cepat curi kita punya idea dan daftar. Sebab dia ada case lah, bila kita nak buat tapi kita tak buat, orang lain sailang. Bahasa mudah dia kan. So ini adalah contoh pattern dekat Malaysia. Perbandingan dia menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai tahap kesedaran, bukan tak kesedaran, tahap pendaftaran pattern yang paling rendah lah berbanding negara-negara luar. So Malaysia contoh kan, tahun 2015 1,300 je pemohon, di luar negara 6,500. So bayangkan bulan tahun 2020 lagi lah kita 400 saja, tapi foreigner 3,000. Tak, 3,000 lebih. Tahap kesedaran mendaftarkan patent masih rendah lah di Malaysia. Okey, ni perbandingan lah. China paling tinggi sekali mendaftarkan patent, dan kemudian yang dalam ranking ni Sweden yang tempat yang ke-10 lah. Ni contoh firms ni, so saya skip terus berkaitan patent. Okey. Ini contoh prior art, apa yang kena buat sebelum kita daftarkan patent. Mungkin tuan-puan berminat nak tahu lebih lanjut kan tentang patent ni, tapi saya mungkin tak sentuh secara detail. Nanti saya sharekanlah slide dia kalau tuan-puan nak. Okay. So ini contoh macam mana nak semak lah sama ada patent kita tu telah didaftarkan pun, didaftarkan ke belum. So Encik Hazman tu bagilah website, boleh check dalam Google Patents, dalam ASP.NET dan PatentScope. So bagaimana penyelidik boleh gunakan pangkalan data ni? Ini untuk kita study dulu kan, apa benda yang kita boleh
Pattern kan apa benda yang kita tak pattern kan. Tak adalah kita dah buat, dah habis 100,000, tiba-tiba pattern tu dah digunakan orang, dah didaftarkan oleh orang. So ni contohnya lah. Ni contoh pattern scope. Aku buka angkat punya Teams tu punya apa. Tak nak tengok juga. Okay. So ini contoh SM pattern scope dia. Bila kita buat carian tu kan, dia akan keluar lah ipsearch.asianip.org. Saya pun tak pernah search, tak pernah guna, tapi kalau tuan-puan berminat boleh buka lah tengok. Ni contoh pattern eh, pattern 1 pemilik A, masuk pattern B jadi pemilik B, dia cuma ubahkan sikit macam tu, so dah boleh daftarkan sebagai pattern. Contoh yang kedua, sebelum ni dia buat idea macam ni, masalah dia gini, lepas tu dia buat pemegang macam ni. Dan yang ketiga, dia boleh dapat penyelesaian. Tak boleh ni, saya tak boleh. Tak boleh apa, marker dia, tak boleh tunjuk-tunjuk. Okey, ni contoh sukar memegang cawan dengan air panas. So dia buat inovasi, letak aje pemegang. So dah boleh daftarkan pattern ni. So Cina paling banyak sekali kan ada idea macam tu. So contoh jual pattern Facebook kepada Friendster. Kemudian Google kepada Waze, Waze kepada Google. Okay, ni contoh idea-idea lain tentang pattern lah. Okay, so topik utama kita sebenarnya adalah lebih kepada copyright dan trademark lah petang ni kan. Sebab saya dah pernah experience daftar copyright, sebab tu saya nak sharekan lah. Seperti yang saya cakap kan, saya ni bukanlah penceramah berautoriti untuk explain, tetapi apa yang saya kongsikan dengan tuan-puan ni lebih pada pengetahuan dan pengalaman saya dapat lah daripada kolokium yang saya pernah hadiri. So copyright adalah satu hak eksklusif lah, okay, yang kita dapat selepas kita daftarkan. Okay, lambat pula dia tu pasal satu eh. Okay, so prinsip am dia sebelum ni tentang hak cipta adalah tak ada standard dan juga tak ada pendaftaran. Tetapi selepas tahun 1987 barulah keluar satu akta ni, iaitu pelindungan hak cipta. Okay. So apakah benda yang kita boleh daftar dan apa benda yang kita tak boleh daftar? Sekejap eh, internet saya slow sikit. Okay, hak eksklusif ni maksudnya bila kita dah daftarkan copyright kita punya content tadi, so kita tak boleh keluarkan, orang lain tak boleh keluarkan. Bahasa mudah ni macam ni, contoh pernah tak kita beli buku, lepas tu zaman kita study dululah kan, kita beli buku, lepas tu kita tak mampu nak beli buku yang mahal, kita pergi je kedai photostick, kita photostick kan konten dalam tu. Tu sebenarnya telah melanggar hak cipta eh. Kalau ikutkan sebenarnya boleh disaman. Tapi yelah, level-level student kan, dia nak saman pun rasa macam tak sampai hati juga. Contohlah gitu. Tapi kalau kita nampak yang ambil kita punya karya tu jenis-jenis level-level kayangan kan, bolehlah kita ngending-ngending nak minta komisen sikit. Okey, ni contoh eh pemberitahuan. Apa maksud pemberitahuan sukarela? Sebab hak cipta ni sebenarnya tak wajib. Tetapi kalau kita nak daftarkan, dia masuk bawah pemberitahuan sukarela ni lah. Okey, so kita boleh secara sukarelanya pergi kepada MyIPO, lepas tu isi borang ni. Okey. So kita isi borang ni. Borang permohonan CR1, CR2, CR3, deposit karya, akuan berkanun dan bayaran. Okey. So dia punya borang ni saya akan share. Okay, untuk first time ni saya isi yang CR1 je, CR2 tak lah. CR1 ni kemudian saya bagi deposit, saya buat borang akuan berkanun dan saya buat bayaran. Total prosedur saya buat ni untuk dapatkan hak cipta ni RM25. Yang mana bila saya tanya dekat ejen untuk buat prosedur yang sama, dia charge saya RM2,500. So kalau tuan-puan ada pengetahuan maklumat macam ni, kita dapat jimat berapa? Dapat jimat RM2,225. Kan? Okey lah tu, dapat jimat RM2,000, siapa nak bagi? Tapi kalau kita tak ada pengetahuan ni, kita boleh serahkan kepada third party untuk buat. So senanglah, macam saya, hak cipta ni baik kita buat sendiri. Tapi kalau selain daripada hak cipta lah, pattern ke, trademark ke, industrial design ke, yang tu boleh pakai agent. Sebab dia agak rumit dan dia memang banyak step dia. So ini contoh copyright. Okay.
Ini benda-benda yang kita boleh copyrightkan dia. Okay, karya sastra, karya artistik, karya muzik, filem. Ini ada dia punya bahasa Melayu dia, nanti saya share. Apa yang tak boleh di copyright? Macam patent tadi, patent tak boleh copyright, patent tak boleh daftarkan mathematical formula, haiwan dan prosedur prosedur perubatan. So macam ni jugalah, copyright pun tak boleh, idea tak boleh copyright, kan? Contoh macam saya ada idea, so saya nak copyright idea, saya tak boleh lah. Prosedur tak boleh, method. So ada benda ni kena rujuk pada section 7. Okay, selain daripada ni, semua benda boleh di copyrightkan. Ini contoh berapa lama tempoh perlindungan di Malaysia, perlindungan dia masa kita hidup ni, kemudian selepas kita mati dalam masa tempoh 50 tahun. Unpublished work, life of author tambah 50 tahun selepas kematian. Maknanya kita masih hidup ni kan, sampai umur kita ada ni dilindungi, kemudian bila kita dah meninggal dunia, hak cipta kita tu valid untuk 50 tahun. So katalah kita telah mewasiatkan kepada anak cucu kita, lepas ayah mati ni, mak mati ni, kau ni lah gunakanlah hak cipta ni kan. Kebetulan pula last minute tu kita pun jadi Insta famous ataupun kita jadi TikTok famous atau YouTubers kan. Betul, orang pun rasa konten yang sharing ni sangat bermanfaat. So kebetulan pula mak kita ataupun kita lah, waktu tu kita pun dah daftar, kita dah ada orang kata kesedaran kan untuk daftar tu, kita pun daftar. Jadi mungkin umur kita tak panjang, kita pun meninggal dunia, anak kita boleh gunakan konten kita tu untuk dia pindah milik, dia jual ataupun dia dapat orang kata monetize duit. Dia dapat monetize, menghasilkan duit daripada situ. Macam P. Ramlee, ada juga peserta tanya tentang karya P. Ramlee. Karya P. Ramlee tu tak boleh diselamatkan lah, sebab waktu tu mungkin dia tak copyright kan. Jadi sebab tu karya P. Ramlee ni dia dah berlega-lega, tanpa satu orang pun boleh dapat royalty daripada apa yang P. Ramlee hasilkan. So sayanglah kan, kalau tak hidup mewah lah anak-anak dia kan. Okay, so rights in copyrights, maksudnya apakah hak-hak kita yang ada di dalam pendaftaran copyright. Kita akan dapat copyright economics, maksudnya kita boleh buat duit daripada situ. Moral rights, maksudnya orang tak boleh tirulah kita punya content, lepas tu claim tu dia punya. Dan legal rights, so rights kita kalau misal kata berlakulah peniruan, cubaan untuk merosakkan mensabotaj ke kita punya kerja ni, so kita boleh ganti rugi. So itu kelebihan dia lah. Okay, ni contohnya. Hak ekonomi yang diberikan, termasuk hak pengeluaran semula, hak untuk pertunjukan, tayangan, permainan kepada awam, ni semualah. So kita boleh mendapat perlindungan selama mana hak cipta kita tu didaftarkan. Okay, ini contoh hak paternity dan hak integriti. So saya tak explain lah satu-satu, tuan-puan sambil baca slide ni boleh baca sendiri. Okay. Dan legal rights lah, tentang bagaimana kita boleh dapatkan dapatkan perintah mahkamah untuk kita punya karya tersebut. So 6 kategori karya, ini detail sikit. Okay, 6 kategori karya. Apa yang tuan-puan boleh daftar dalam copyright? Macam saya ambil yang kriteria mana penulisan lain pun boleh. Selain daripada tu, macam baru-baru ni saya buat inovasi. Inovasi kan selalu kita nak kaitkan dengan pendaftaran harta intelek kan. Tapi sebab kita ni pensyarah-pensyarah politeknik dan college community, tak adalah modal besar sangat nak daftarkan setiap kali inovasi kita tu kepada harta intelek. Jadi benda yang paling murah yang kita boleh buat adalah daftar karya hak cipta. So nanti saya tunjukkanlah macam mana saya punya dokumen tu saya daftarkan secara daftarkan di bawah harta intelek. Okay, so tuan-puan yang ada seni, so boleh daftar yang ni. Muzik, filem, rakaman bunyi, siaran. Okay, ni semua adalah contoh-contoh karya yang boleh didaftarkan. So ni semua ada dalam slide yang dalam borang yang saya akan share nanti. Okay, so saya skip lagi perkongsian seterusnya. Ni saya tak cerita lebih lah sebab
Saya pun tak ada pengetahuan lebih tentang tu. Yang paling penting topik kita, objektif kita hari ini adalah tentang pengenalan tentang harta intelek, kemudian apa itu copyright, kemudian jenis-jenis harta intelek dan bagaimana nak daftarkan copyright je. So empat perkara je yang saya nak tekankan hari ini. Yang lain ni tak ada kot dalam ni, cuma mungkin tambahan sajalah. Okay, ni cetak rompak versus plagiat. Okay, ini adalah denda-denda yang boleh dikenakan sekiranya kita melanggar hak cipta tersebut. So apakah yang kita yang boleh dikenakan ke atas perosak hak cipta apa? Violate hak cipta tu. So dia akan dikenakan ni lah tindakan dia. Maksudnya contoh mix for sale or hire copy. Dia dapat slide ni. Contohlah kalau slide ni di hak ciptakan kan, dia dapat slide ni, lepas tu dia jual modul ni dekat orang, dia jual slide ni dekat orang. So jika didapati bersalah, inilah denda-dendanya. Okay. So nampak tak sebenarnya hak cipta kita tu sangat bernilai. Apa sahaja yang kita buat, kita mesti lindungi hak cipta tu. Sebab dia membawa satu nilai kepada kita juga. Ini contoh tuntutan sivil. Okay. Ini tak nampak eh. Sebab apa nama, ada macam bar kat bawah tu kan. Okay. Mana nak buat? Dia macam nampak bar dekat bawah tu. Okay. Yalah kot. Boleh nampak kan? Okay. Saya pergi dapat duduk depan lagi. Tentang, oh laju juga saya punya share ni, ada separuh lagi slide. Okay. Cuba buka tengok slide tu, apa tu, paparan macam ni. Okay, so macam ni boleh nampak sikit kot. Alright, so Faiz dan Faiza. Pernah nampak kan kisah Faiz dan Faiza ni? Sebenarnya diorang ni adalah anak beranak. Ni adalah mak, Faiz adalah anak. Dan tahu tak, kes ni sebenarnya telah mendapat satu tuntutan di mahkamah. Dan pihak Faiz kena membayar ganti rugi kepada Faiza sebanyak 16 juta RM. Sebab telah meniru cap dagangan Faiz, Zat Faiza. So cap dagangan, okay ni trademark ni. Ni maksudnya masuk dalam 4 trademark lah. Okay. So trademark, apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik, apa maksud tanda tu? Tanda tu termasuklah apa-apa huruf, perkataan, nama, tanda tangan, ni semualah. Angka, logo, jenama, tajuk, label, tiket, ni semua boleh didaftarkan di bawah cap dagangan. Okay. So ini yang contohnya, abstract mark, mascot logo, combination mark, emblem. Ini semua boleh didaftarkan di bawah cap dagangan ataupun trademark. Kena tahu gambar ni lain, daftar dia, KFC punya tulisan ni daftarnya lain, warna tu pun lain, itu semua dia ada kelas-kelas dia tersendiri. Dan sesiapa yang didapati bersalah menggunakan cap dagangan tersebut boleh didenda. Ini contohnya lah. Okay. Ini contoh macam FNN sells teapot trademark, dia jual trademark teapot ni dengan harga 83 million. So nampak tak value tu? Kita cuma buat idea kita satu hari, bukan satu hari lah, maksudnya kita buat satu perkara tetapi dia mempunyai nilai lebih mahal daripada nilai rumah kita. Rumah nak buat lama kan? Tetapi hak cipta ni kita buat satu kali, benda tu simple aja, kecil tu je, kita daftarkan. Apa kepentingannya kan kita daftar hak cipta ni? Ada kadang-kadang saya pernah bagi training lah, bagi ceramah dekat peserta-peserta kan, peserta usahawan lah selalunya, sebab konten cap dagang ni selalu famous dalam kalangan usahawan. Waktu dia tengah belum siapa-siapa lagi, dia buatlah satu logo kan, tapi tak nak daftarkan cap dagang. Satu hari dia punya produk ni meletup, boom. Meletup bukan rosak lah, meletup tu maksudnya famous lah. Famous-famous, tiba-tiba ada orang lain yang ambil peluang untuk daftarkan dia punya trademark. So melopong lah kawan tersebut, tak dapat nak tuntut ganti rugi.
Okey, ini contoh cap dagangan, dia ada 45 kelas cap dagangan, kelas 1 sampai 34 untuk produk. Maksudnya kita ada produk, so kita nak daftarkan cap dagang, kita pakai kelas 1 sampai 34. Untuk perkhidmatan, kita pakai kelas 35 sampai 45. Okey, detail tentang cap dagang ni, detail untuk daftarkan cap dagang ni, selalunya saya advise pakai khidmat konsultan lah, sebab kalau kita nak buat sendiri memang renyah. Okey, non-traditional marks. Ini contoh-contoh yang kita boleh daftarkan cap dagang ataupun trademark tadi. So, beza antara perkongsian saya hari ini adalah berkaitan dengan perbezaan kan, perbezaan copyright dan trademark. Copyright adalah karya-karya kita, konten kita. Tapi kalau trademark ataupun cap dagang ni adalah benda yang menunjukkan identiti kita punya ciptaan tu. Contoh macam gambar ni kan, shape. Mark ni, shape as trademark. Lighter ni, dulu lighter mungkin pakai petik gitu kan, kemudian dia ada buat penutup. Penutup tu dipanggil sebagai trademark lah. Dulu botol, botol Coca-Cola dia bentuk. Bentuk macam ni je kita dah tahu dah, ni mesti Coca-Cola punya botol air. So design macam tu sebenarnya kita boleh daftarkan sebagai cap dagang. Macam botol minyak wangi ni kan, kadang-kadang orang nak beli bukan sebab wangian tau, orang nak beli sebab botol dia terlalu unik. Okay, tuan-tuan boleh dengar tak muzik ni? Saya ada pasang satu muzik. Kalau tak boleh dengar, mungkin boleh tengok gambar tu. Nampak? 20th Century Fox. Okay. 20th Century Fox ni adalah satu sound mark yang telah didaftarkan. Orang dengar je muzik tu, orang tahu dah. Oh, ini Century Mark, Century Fox punya. Okay. Satu lagi yang didaftarkan. Sekejap, saya nak try buka. Ni Intel. Kalau kita nak on laptop, kita selalu dengar kan Intel, dia akan bunyi ting 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 ting. Okey, itu adalah cap dagang sound. Okey, macam tadi yang saya sebutkan, ada usahawan ni dia jual satu produk. Macam dalam kes Tamin lah, senang cerita lah, kita ambil contoh kes Tamin. Tamin ni dia dimulakan oleh Haji Tamin Wahi pada tahun 1980. Tetapi Haji Tamin Wahi waktu tu mungkin tak ada kesedaran untuk daftarkan Tamin ni sebagai cap dagang. Dia berniaga sampai tahun 1998 tu baru dia nak daftarkan jadi trademark Tamin. So apa yang berlaku sebenarnya adalah pada tahun 1990 ada seorang pemohon bernama Yong Zifan, dia telah daftarkan dia punya cap dagang Tamin ni. Dia nak gunakan perkataan Tamin ni untuk jadi dia punya hak milik. Cap dagang dia lah. Jadi kes ni telah pun dilawan diangkat di dalam mahkamah, mahkamah tinggi. Nak tahu siapa yang menang, siapa yang tak menang lah. Tetapi dalam kes ni, so siapa yang menang? Yong Zifan bukan pemilik Tamin, tapi dia daftarkan Tamin tahun Sharifah Muhammad Tamin, owner sebenar cap Tamin, dia daftarkan pada tahun 1998. So kalau ikutkan kepada tempoh, timeline, sebenarnya secara officialnya cap Tamin ni adalah milik Yong Zifan. Tetapi bila tengok pada fakta kes, responden ni iaitu Sharifah ni, dia kena buktikan bahawa dia telah menggunakan Tamin ni sebelum si Yong Zifan ni daftarkan dulu cap Tamin. Jadi dia ada bukti lah. Dia ada bukti iklan TV ke, dia ada bukti apa-apa ke. So rupa-rupanya dapatlah satu pembuktian bahawa cap Tamin telah pun digunakan sejak tahun 1980 walaupun dia lewat daftarkan cap dagang. So dalam kes ini Sharifah Muhammad Tamin berjaya lah. Okay, menanglah kes tu. Itu nasib je kan. Jadi sebenarnya kes ni sebenarnya sepatutnya menjadi kesedaran kepada kita lah. Okay, bahawa pentingnya mendaftarkan cap dagang sebelum apa-apa jadi. Nah, muncul cap Tamin ni, dia dah mungkin, dia dah ada dokumen lah, maksudnya dah masuk TV, dah famous kan. Macam Shell Out kan. Shell Out masa dia famous, tak ada orang nak daftarkan. Tiba-tiba ada orang daftarkan. So bila dah daftarkan, cap dagang perkataan Shell Out tu tak boleh digunakan lagi dah. So ini selain daripada tu, beras Mughal Faiz Basmati. Satu lagi beras Mogul Faiza Basmati. Ni pegawai Cik Azman tu dia cakap kat kami lah kan. Ini kes anak beranak gaduh. Dua orang ni gaduh.
Jadi Faiz tak puas hati dengan mak dia, dia guna macam mak dia punya logo. Dalam kes ni Faiz kalah lah. Of course lah kan anak. Okay, larangan mengenai pendaftaran. So tak boleh daftarkan benda-benda yang memperdayakan atau mengelirukan. Apa contohnya? Contohnya tak boleh daftar apa ni? Skim, tak tahulah saya apa yang pendaftaran ni. Contoh-contoh ni, tuan-puan bacalah contoh yang ada dekat sini. Kenapa tak boleh daftarkan At-Tahi? At-Tahi ni memang famous dekat luar negara lah. Tapi tak boleh daftarkan sebab dia membawa maksud yang tak baik lah kat Malaysia kan. Tak sesuai lah makanan tapi disebut tahi. Sebenarnya At-Tahi ni adalah maksudnya taharah, suci kan. Maksud kat bawah ada pure sunflower oil. Tahi, suci. Tapi bila masuk kat Malaysia, dia jadi tahi. Okey, ni pun tak boleh didaftarkan sebab dia membawa maksud sedap tu merujuk kepada sifat makanan tersebut. Tu tak boleh. Tahu tak yang sebenarnya kita tak boleh daftarkan benda yang membawa sifat ataupun maksud kepada kita punya barang. Contoh macam saya jual kuetiau. Jadi saya nak daftarkan kuetiau saya. Trademark saya, cap dagang kuetiau saya adalah kuetiau power. Tak boleh. Dia tak boleh ada perkataan kuetiau kat situ. Contoh yang boleh macam minyak wangi di Sandra kan. Dia tak letak kat situ fragrance sebagai trademark. Dia letak Dizandra. So Dizandra tu tak ada langsung associate ataupun kena-mengena dengan perfume. Itu boleh. Tapi dalam kes Roti Boy ni special sikit lah. Sepatutnya tak boleh lah sebab dia jual roti tapi ada perkataan Roti Boy. Jadi apa yang sebenarnya ada seorang pegawai IPO tu jelaskan kat saya, kemungkinan bukan dia daftarkan Roti Boy punya perkataan ni sebagai trademark tetapi dia daftarkan logo orang ni sebagai trademark. Itu pun boleh. So macam saya sebutkan sebelum ni, dia ada banyak kelas kan. So kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Warna ni boleh jadi satu lain. Logo satu lain. Tulisan satu benda yang lain. Tu semua lain-lain Tu semua duit lah. Kena daftar. Okay. Ni contoh logo Felda. Daripada tahun ke tahun hingga kini dia pakai logo. Logo yang tengah-tengah tu. Ni si dia cap dagang. Bila kita dah daftarkan. Macam Pak Ali. Pak Ali jeruk. Jeruk, apa nama, dia tak daftarkan jeruk dia tu, dia cuma daftarkan nama dia tu, Pak Ali. Dan boleh tak kita daftarkan nama kita sebagai cap dagang? Boleh tapi tak boleh daftarkan nama orang lain untuk cap dagang kita. Contoh, nama saya Noliza, jadi saya nak daftarkan nama Sharifah. Tudung saya tu saya nak letak nama Sharifah. Lepas tu saya nak trademark lah Sharifah, tak boleh kalau saya declare yang Sharifah tu adalah mak saya. Boleh, kena bagi pula surat beranak. Tunjukkan bahawa saya dengan mak saya itu adalah anak beranak dan saya boleh gunakan nama mak saya untuk trademark tersebut. Ini yang saya dapat daripada kursus branding lah. Okay, kita tak boleh guna. Pernah tak dengar kes macam Jacob? Jacob guna untuk marketing dia punya baju Melayu, baju kurung. Bila nak raya je akan ada baju Melayu Aaron Aziz, baju Melayu Nabil. Okay, so dia tak boleh trademarkkan Nabil tu, baju Melayu Nabil tu sebagai Jekyll punya produk. Tak boleh, melainkan kalau dia declare lah. Kalau Nabil tu setuju, maksudnya Nabil kena register dan Nabil kena setuju serahkan hak milik kepada Jekyll. Tapi Jekyll untuk dia declare Nabil tu tak boleh sebab dia orang tak ada hubungan apa-apa pun. Okey, ini seterusnya reka bentuk perindustrian. Okey, perkongsian saya tak ada detail berkaitan dengan reka bentuk perindustrian tapi saya just go through sahaja. Okey, reka bentuk perindustrian maksudnya kita buat design-design daripada satu benda lah ni contohnya. Ciri-ciri dia, bentuk, tata raja, corak, hiasan dan sebagainya. Ni contoh dia. Kita nak registerkan kotak ni, design kotak ni. So dia masuk dalam industrial design. Kita nak designkan rekaan kereta, motor, tayar, skuter, basikal dan sebagainya. Kita nak registerkan design kerusi. Dia kerusi je, basically is a course kerusi. Tapi daripada kerusi tu kita boleh come out dengan macam-macam design yang lain. So dia boleh didaftarkan di bawah industrial design. Okay, dia adalah satu kebaharuan. Contoh macam corak dan hiasan. Okay, so benda-benda tu boleh didaftarkan di bawah industrial design macam kotak. Dulu kotak satu jenis je kan, sekarang macam-macam design kotak.
Okay, so seterusnya, memenuhi tafsiran reka bentuk. So apa benda reka bentuk yang boleh didaftarkan? So mengikut Seksyen 3, Seksyen 12, Seksyen 13, dia mesti memenuhi tafsiran reka bentuk industri. So kena refer balik maksud reka bentuk industri tu apa. Baru di dunia, tidak melanggari ketenteraman awam atau moral. So apa benda yang tak boleh didaftarkan? Contoh macam ni lah. Kan, kat Malaysia tak adalah kot gambar-gambar X-X macam ni kan. So kita masuk gambar-gambar macam ni tak boleh lah. Okay, kaedah atau prinsip pembinaan ni pun tak boleh lah, industrial design. Ataupun kita nak daftarkan kerusi macam ni. Okay, tetapi kerusi ni telah pun keluar di pasaran 6 bulan sebelum kita daftarkan. So tak boleh lah. Yeah, tak boleh, kita tak boleh register. So make sure sebelum kita nak daftarkan reka bentuk industrial tu, kalau boleh, okay, tak dipamerkan lah. Dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh pemfailan, tak boleh kita pamerkan. Simpan dulu. Bila launching sekarang, baru kita boleh. Kita dah daftarkan, baru kita launchingkan dia. So hak pemunya ni, hak sendiri dan boleh diserahkan dan dipindah milik tuan punya barang lah. Perkembangan reka bentuk ni contoh lah, maksudnya kalau dulu nasi lemak kita cuma pakai daun. So kita buat warna kuning ni dan kita buat logo macam ni. So boleh jadi reka bentuk industrial. So kita buat kotak macam ni, kotak piramid. Boleh jadi reka bentuk industri. Siapa tiru, kita boleh fight. Dapatkan saman. Yang saman dia. Tapi buat saman menyaman ni, yelah. Kan, satu benda hal juga kan. Ni contoh. So banyakkan inovasi, kita buat kotak macam ni, kita buat bekas nasi macam ni. Tuan puan kalau banyak idea untuk buat design, daftarkanlah hak cipta. Tapi reka bentuk industri ni, saya tak pasti, saya tak pernah buat. Berapa kosnya saya pun tak tahu, kena rujuk pada pegawai IP. Ni geografi. Petunjuk geografi ni baru pada tahun 2002 diperkenalkan. Petunjuk geografi tu maksudnya kita nak daftarkan sesuatu produk yang datang daripada sesebuah negeri tu. Contoh macam mangga harum manis Perlis. So Perlis dia dah declare dah mangga ni dia punya. Lima Wali Sungai Gedong. So bila dah didaftarkan macam ni, kita sebagai orang perseorangan tak boleh daftarkan dah. Tak boleh nak cakap mangga harum manis Perlis by Noliza. Maksudnya Noliza nak register mangga harum manis, tak boleh. So kita pun letak logo. Boleh letak kita sebagai distributor lah. Kita tak boleh claim lah mangga harum manis tu kita punya. Tak boleh lah pergi dekat IPO lepas tu cakap saya nak register saya punya buah pisang. Pisang famous, pisang sabak benam eh. Mangga lah ni, dalam kes ni adalah mangga lah. Maksudnya mangga ni kita nak daftar, tak boleh lah. Dia dah, benda ni dah di-chop siap-siap dah. Negeri masing-masing ambil. So kalau Sarawak dia famous dengan pepper dia, Borneo famous dengan coconut oil, okay, Halia. Okay. So benda-benda ni semua ada negeri masing-masing dah declare, kita tak boleh ambil. Okay, reka bentuk susun atur litar bersepadu. Okay, ni adalah protection daripada 10 tahun daripada first date of exploitation. Ni pendaftaran yang lain pula. Dipanggil reka bentuk. Ini lain lagi lah. Okay, so kita pun lagi sikit sebenarnya nak habiskan slide ni. Okay, apakah jenis-jenis harta intelek yang kita boleh daftarkan? Okay, patent dan pembaharuan utility. So perlindungan untuk, so kat slide ni dia ada mention dah. Kalau kita nak daftarkan patent, so kita nak melindungi reka cipta tu, contoh macam kita buat Google ni kan. So dia perlu daftar ataupun tidak, kita perlu daftarkan. So dia akan cover kita punya perlindungan selama 20 tahun. Reka bentuk industri, contoh macam kerusi yang cantik ni, mouse ni, so kita kena daftarkan. Dalam tempoh 5, lepas habis 5 tahun, tambah lagi 5 tahun, tambah 5 tahun, tambah 5 tahun, tambah 5 tahun ni macam tu. Dia tak boleh lama-lama lah kalau reka bentuk industri ni ada tempoh 5 tahun. Cap dagang, contoh macam gambar Proton dan Adidas ni, so tempoh perlindungan dia 10 tahun, habis expired 10 tahun, renew lagi untuk 10 tahun. Lepas 10 tahun dia kena buat kata penambahbaikan lah untuk logo ni. Mungkin dia tambah baik cantik lagi ke, dia tukar warna ke apa dan sebagainya. So dia renew, dia daftarkan baru cap dagang tu.
ni hak cipta, okay, macam karya-karya asli inilah. Ni hak cipta maksudnya copyright tadi kan, perlindungan automatik tapi perlu buktikan pemilikan. So 50 tahun daripada selepas kematian. Ni contoh yang lain, petunjuk geografi macam Sabah T. Dia perlu didaftarkan, so tempoh perlindungan 10 tahun. Reka bentuk susun atur, okay, 10 tahun. Variety baru tumbuhan, harta intelek daripada variety tumbuhan ni, maksudnya kita gabung-gabungkan DNA-DNA tumbuh-tumbuhan ni, tiba-tiba hasil satu tumbuhan yang baru. So kita boleh daftarkan dia. Okay, macam durian kan, ada banyak variasi durian moden-moden kan. So kita dapat idea tu, dapat teknologi tu, kita boleh daftarkan variety tersebut. Tapi tumbuhan tu tak boleh didaftarkan lah. Maksudnya kita nak daftarkan orkid, tak boleh lah. Tapi kalau kita ada variety orkid tu boleh. Kemudian trade secrets. Trade secrets ni adalah resepi. Resepi ni dia ada pendaftaran dan dia selama-lamanya. Macam secret resepi lah kan. Contoh macam mak kita pandai masak rendang tok. Oh, rendang tok dia sedap gila contoh kan. Kita pun nak register. Tak payahlah, sebenarnya rendang tok tu sedap-sedap pun dilindungi. Kalau misal kata orang curi resepi tu, taklah. Selagi mana kita tak dedahkan resepi tu. Tapi kalau kita nak juga register, benda tu akan diketahui orang lah. Contoh, saya pandai buat rendang. Lepas tu saya register rendang tu, resepi rendang tu menjadi copyright. So akan terbukalah rahsia resepi-resepi yang ada dalam rendang tu. Walaupun dia dilindungi, tapi sejauh mana kita nak kawal kawal benda tu. Kan, benda tu sekejap dia akan disebarkan kepada orang. So cara yang paling selamat adalah tak payah daftar, tapi kita jangan hebah-hebahkan. Senyap-senyap je kita punya resepi tu. Okay, ini adalah perkhidmatan My IPO untuk patent searching cost RM1,000. Ini diorang punya kursus lah. Maksudnya IPO ni menawarkan perkhidmatan. Kalau tuan puan nak pergi kepada kursus mencari jenis-jenis patent, seorang RM1,050. Lepas tu nak buat patent punya drafting, kos dia RM2,000. Ini cuma pergi kursus dia je lah, bukannya nak daftarkan lagi. Okay, dan bengkel penyediaan ni. Okay, so ini Cik Azman Cik Azman daripada My IPO. Okay, so itu berkaitan dengan My IPO lah. So saya buka akan saya punya slide ni. Okay, tentang kita ada berbaki lagi 8 minit. Okay, saya nak tunjuk pada tuan puan slide yang saya ada untuk kolokium harta intelek ni. Ini slide yang saya dapat. Okay, ni slide yang saya dapat daripada seminar tersebut, kolokium tersebut. So dalam slide ni dia ada bagi borang-borang lah. Okay, untuk borang pendaftaran trademark. Okay, ni borang-borang yang tuan-puan boleh download untuk ni daftar. Okay, ni prosedur pemfailan. Kalau tuan-puan nak daftar cap dagang, okay, secara ringkas dia lah. Untuk daftar cap dagang, kos dia RM950. Senarai pralulus, belum lulus lagi lah maksudnya. RM1,100 bukan senarai pralulus. Kalau kita nak pilih bukan daripada senarai pralulus. Detail dia saya tak boleh nak bagi tahu kat sini. Kalau nak kena rujuk pada My IPO. Ini contohnya lah. Okay, RM950, RM1,150. Ini semua kos-kos dia. Okay, so ini ada borang yang tuan-puan kena isi. Ini ada sampel dia. Okay, yang ni saya boleh share dalam link lepas habis kelas ni, lepas habis sesi ni. Tuan puan isi je sijil dan maklum balas punya form. Dalam tu saya minta email kan. Nanti tuan puan isi email yang betul. Nanti saya share lah link untuk email file ni. Okay, ni file copyright. Macam saya cakap tadi kan, copyright yang paling murah. So charge dia RM15. Okay, CR2 ni tidaklah. Kita selalunya dalam kategori CR1. So kita kena bagi satu salinan karya kita. Kemudian kita kena pergi kepada pesuruhjaya sumpah, dapatkan cop pesuruhjaya sumpah. Kemudian kita isi borang ni. Lepas isi borang ni, kita pergi My IPO dan kita daftarkan. Kos RM25. RM15 untuk yang tadi tu. Okay, ini sampel dia borangnya. Okay, nanti saya tunjukkan saya punya sampel lah.
sampel permohonan copyright saya. Okey, ini untuk reka bentuk industri macam kerusi tadi kan. Mula-mula kerusi duduk, kemudian kita buat kerusi tu boleh boleh bercakap ke, kerusi tu boleh bergerak ke, boleh terbang ke, contoh. So kita nak registerkan ID tu, yuran dia RM500 setiap permohonan. So yuran RM200 setiap pandangan. Ini semualah. Saya nak explain detail macam tak sesuai pula kan. Memang kena, benda-benda yang mahal ni memang kena rujuk IPO direct. Memfailkan 3 salinan borang, RM290 dan RM20 untuk setiap tuntutan tambahan. Ini untuk pattern lah. Okay. Kalau kita nak cepat pattern kita tu diluluskan untuk periksa pemeriksaan, kita kena bayar yuran RM250. Bila kita punya permohonan tu diluluskan, kita kena bayar yuran RM2,200. So saya tak berani nak cakap total cost berapa, tapi kalau tuan-puan dapat grant, kan, untuk buat penyelidikan, untuk buat inovasi, boleh masukkan kos-kos ni dalam tuan-puan punya permohonan geran lah. So membantu kan. Alright, so borang-borang ni semua saya akan share dalam dalam link kalau tuan-puan isi form tu lah. Okay, so saya nak tunjukkan saya punya pendaftaran inovasi lah yang saya buat. Okay, kat mana saya simpan. Okay, ni contoh my IPO. Okay, saya berbaki lagi 4 minit. Okay. Alright, so tuan-puan boleh nampak saya punya form ni. So nama form saya, nama saya punya inovasi adalah LI Kit Zap, One Stop Center Bahan Latihan Industri dalam satu aplikasi augmented reality. So saya punya ni, benda ni tuan-puan boleh dapat daripada Google Slide yang saya bagi nanti, Google Drive nanti. Tuan-puan auto type je kan, macam saya guna aplikasi Lumin ataupun Zodo lah untuk edit terus dalam dalam komputer. So ini alamat saya, nombor telefon saya dan sebagainya ni kita kena isi siap-siap. Okay, kita sign. Lepas tu kita bawa pergi My IPO. Nanti diorang akan sign payment receipt ni. Okay, so borang akuan tuan-puan kena buat macam ni yang ni kena type sendiri. Kalau nak suruh agent, dia charge RM2,500. Buat sendiri je. Saya tunjuk IC saya tu kan. Okay, so dekat sini dia tulis, saya adalah pencipta untuk hasil kerja bagi LI Kit Zap. Okay, tuan-puan kena alert ini kesilapan yang saya dah buat. Saya tak boleh nyatakan saya adalah pencipta. Saya kena nyatakan bahawa saya adalah tugas peranan saya dalam college community apa. Sebagai penyelidik lah selalunya kita akan guna. So tuan-puan kena guna perkataan saya adalah penyelidik untuk hasil kerja bagi LI Kit. Macam saya tulis nama pendek, LI Kit Zap. Itu salah. Sebenarnya kita kena rujuk nama penuh yang kita tulis kat atas ni. LI Kit Zap One Stop Center Bahan Latihan Industri sepanjang mana tajuk kita, sepanjang tu jugalah tajuk dekat borang akuan ni. So College Community Kuala Kangsar beralamat ni, type balik semula. Saya tak ada soft copy. Adakah? Edit baliklah. Kalau ada pun nanti saya share, saya potonglah nama saya ni kan. Tuan-puan ambil lah ni. Lepas tu pergilah dekat Pesuruhjaya sumpah berdekatan. Macam saya dekat depan office saya ni je. Charge RM10. So kat sini Pesuruhjaya sumpah cuma tukangnya chop sign. Dah. So kita kena buat. Ni pun kita kena buat juga perkataan exhibit yang ditandakan exhibit bla 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 ni. Pesuruhjaya sumpah cuma tukangnya chop dan sign saja. Okay, so kita kena buat macam ni. Exhibit A. Exhibit A, inilah kita punya bahan sastera yang kita nak daftarkan copyright tadi. So ni saya punya abstract. Kemudian ni saya buat sikit lah. Buat write up sikit kan penulisan kita. Okay, penyataan masalah, ciri-ciri inovasi, cara pengoperasian, gambar rajah. So ini saya punya ni gambar rajah yang saya buat. Okay, kesimpulan, so ada rujukan. So ini saya punya slide. Saya buat slide sikit. Ni kita buatlah. Okay, saya sikit laju ni. So kita buatlah slide kita dan tuan-puan kena ingat jangan melebihi 25 muka surat. Kalau pergi dekat Pesuruhjaya Sumpah, ini saya punya exhibit A. Satu je exhibit. Satu exhibit kosnya RM5 ke RM10 kan? RM10 kot saya rasa. RM10 pergi jumpa Pesuruhjaya Sumpah. Kalau kita ada dua exhibit, daraplah dua, maknanya RM20. Kalau ada tiga exhibit, macam ni saya satukan di bawah satu exhibit. So nampak saya punya page
31 pages. Sebenarnya dah termasuk borang permohonan tadi. Tapi saya punya dokumen saya hanyalah 25 muka surat. Kalau kurang daripada, kalau lebih daripada 25 muka surat, tuan-puan akan dikenakan cas. Sekejap saya buka saya punya mana tadi. Okey, contoh prosedur permohonan. Okey, saya save kat sini. Buka tengok ni. Slide keluar tak? Okey, contoh saya tunjukkan prosedur permohonan. Okey, ni prosedur permohonan dia. Okey, ni yang saya buatlah sijil. Bila dah dapat nanti kita kena dapat sijil lah, RM50 kena bayar. Tempoh 8 bulan tapi protection untuk 50 tahun. So borang yang saya gunakan sorry, CR1 RM15. Deposit karya ni tak adalah sebab kita tak bagi dia CD pun. Kita bagi hard copy. So ini semua pun saya akan bantu share. Saya akan share dalam slide Google Drive tu. Nanti tuan-puan boleh baca, tengok balik lah. Okay, so tengok dia punya cost kan. Nah, ni cost dia. So cost dia, kita ambil yang bahagian ni, manual ni, RM15. Lepas tu dokumen kita 1 hingga 25 pages RM10. Maknanya 15 tambah RM10, RM25. Itu sahaja yang saya bayar pada MyIPO. Selepas muka surat 26 sampai 50 pages, tuan-puan kena tambah RM20. Selepas muka surat 50, kena tambah RM10. Muka surat 51, RM10. Muka surat 52, RM10. 53, RM10. Begitulah sampai sampai habis lah. Sampai habis dokumen tu kan. Okey, tu dipanggil CR1. Jadi dalam kes saya, saya cuma merujuk kepada borang CR1 dengan kos RM25. Itu sahajalah. Ni benda-benda yang kita boleh registerkan dalam copyright. So rakan-rakan di Politeknik dan College Community yang nak buat inovasi tapi mungkin tak ada bajet nak patentkan, nak industrial designkan, litar circuit dan sebagainya. So first thing first, mungkin boleh daftar hak cipta dululah dalam dengan kos RM25 sahaja. Okay, saya rasa itu sahaja sesi perkongsian saya hari ini. Okay, dengan peserta seramai 44 orang, alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. Okay, tuan-puan boleh unmute kalau nak bercakap. Okay je. Kalau nak, ya ya. Ya, ada salam. Puan, saya dari Politeknik Shah Alam. Saya nak tanya, kat mana saya tadi puan kata nak ada link, nak kena nak isi. Saya tak dapat apa-apa link pun. Ada link tak? Macam mana boleh join? Sebab saya daripada unit penyelidikan dan inovasi. Saya penyelaras di JKA, Jabatan Kejuruteraan Awam. Jadi peringkat CRI induk tu dia ada bagi saya link lah yang untuk hari ni. Tapi dia hanya bagi sekadar, saya dah share dekat jabatan saya. Dia hanya bagi sekadar ikut link tu je. Tapi yang maklumat lain saya tak ada. Kalau puan ada join Telegram dalam grup warga DH, saya ada share juga link tu dalam grup warga DH. Telegram warga DH. Puan ada join tak? Telegram warga DH tu ada. Saya ada warga DH, saya ada. Okey. Ada perasaan tak? Ada. So dalam warga DH tu orang ni. Ya, ada tulis sijil dan maklum balas. Sila isikan borang itu kan. Respon my IPO. Okey. Nanti bahan tu puan boleh share macam mana ya? Slide PowerPoint semua? Yang itu semua dalam Google Drive. Nanti saya bagi sijil tu, saya attach link untuk masuk ke dalam Google Drive tu. Okey, sama. Okey, so ada lagi soalan yang boleh saya bantu. So benda ni saya share secara percuma je sebab benda ni saya pun dapat percuma. So saya akan bagi kepada tuan-puan untuk semak tengok balik dokumen borang-borang tu, dan sekiranya perlu penjelasan lanjut, boleh panggil pegawai IPO tu directly lah sebab dia lebih bertauliah dan lebih mahir untuk menjawab soalan-soalan tuan-puan. Saya cuma kongsikan apa yang saya dah buat sahaja dan apa yang saya sendiri alami lah kan. Maknanya copyright dengan trademark ni, bagi saya copyright yang paling senang untuk level kita, untuk daftar inovasi kita kan. Dan trademark tu lebih kepada kalau kita nak buat duit daripada buat duit skala besar lah. Copyright boleh buat duit juga, tapi trademark tu lebih, skalanya lebih besar dan costnya pun lebih besar juga. So
So tuan-puan, kalau rasa perkongsian saya hari ini bermanfaat dan menambahkan pengetahuan tuan-puan, saya alu-alukan tuan-puan untuk isi maklum balas. Okay, so bagi masa saya untuk buat sijil, dan saya akan sharekan link tersebut dan berserta dengan rakaman kita punya recording hari ini dalam dalam email. Nanti saya akan emailkan kepada tuan-puan. So make sure masukkan email yang betul lah. Okay, so saya ucapkan terima kasih. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya minta maaf kurang berinteraksi sebab kita pun tak tahu juga kan siapa-siapa je yang join ni. Saya open to public je. Ni pun perkongsian saya yang kedua sebab pagi tadi saya ada buat perkongsian tentang penggunaan Mendeley untuk penulisan. So feedback pun alhamdulillah pagi tadi dalam 50 orang juga join. So ini perkongsian saya yang kedua. So doakan supaya saya terus dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan saya ada peluang lagi untuk terus berkongsi pengetahuan saya kepada tuan-puan. So saya ucapkan terima kasih di atas masa lewat 5 minit habis. Patutnya pukul 4. Okay, so sahajalah. Saya ucapkan terima kasih dan semoga panjang umur kita berjumpa lagi. Saya doakan tuan-puan berjaya dalam mendaftarkan harta intelek masing-masing. So sekian dahulu. Terima kasih dan assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya, saya dulu ex-poli. Saya kerja dekat poli. Saya macam tengok je. Dulu dekat poli teknik 11 berapa tahun? 8 tahun juga dekat keusahawanan. Orang duk panggil saya ustazah. Kita macam saya tengok je. Oh, dah dekat KK dah. KK Kuala ya. Saya sekarang duduk kat KK Kuala. Okay. Balik kampung. Okay. Terima kasih banyak ya. Okay, sama. Terima kasih semua.